Dae Jeon Ju Gwanjang Red Sparks bisa dibilang menang banyak dalam memanfaatkan dua pemain asing yang diberikan oleh Federasi Liga Voli Korea Selatan, KOVO. Red Sparks benar-benar memanfaatkan dua slot tersedia untuk merekrut kombinasi pemain yang mampu mengangkat performa tim. Tim asal Dae Jeon itu mengamankan jasa Megawati Hangestri Pertiwi dalam draft pemain asing Asia dan Giovanna Milana dalam draft pemain asing non-Asia. Sebagai informasi, dalam dua kesempatan itu, Red Sparks mendapatkan urutan memilih ketiga untuk pemain Asia dan keempat untuk pemain non-Asia. Keputusan Red Sparks menduetkan Megawati dan Miliana, atau akrab disapa Gia, membuahkan hasil apik. Red Sparks sangat dekat untuk menembus babak playoff. Sebelum ini mereka selalu terhenti di musim reguler dalam 7 tahun terakhir. Setelah mencapai peringkat 3 pada musim 2016 hingga 2017, juara Liga Voli Korea 3 kali ini secara berturut-turut mengakhiri musim di peringkat 5, 6, 4, 5, 4, 4, dan 4. Musim lalu Lee Soyang dan kawan-kawan hanya terpaut 1 poin dari babak semi playoff. Pelatih Red Sparks Ko Hae Jin pun senang. Dia menilai kedua pemain asingnya memiliki kekuatan yang diperlukan tim. Saat saya melihatnya di lapangan, Gia adalah pemain dengan kemampuan resif yang sangat baik, kata Ko pada awal Oktober 2023 lalu. Saya pikir dia akan memainkan perannya dengan baik, jadi saya menganggapnya sebagai outside hitter nomor satu, ujarnya. Sementara setelah melihat Megawati secara langsung, saya menyadari bahwa ia adalah pemain yang mumpuni, ujar Ko. Ko Hae Jin sempat menonton langsung penampilan Megawati saat tampil pada SEA Games 2023 di Kamboja, beberapa pekan setelah draft pemain Asia. Dari sana, Ko Hae Jin mendapatkan gambaran pemain asing non-Asia yang dibutuhkannya. Strategi menggunakan Mega sebagai oposit dan Gia, yang bagus dalam receive dan cepat dalam pergerakan, sebagai outside hitter telah berhasil, kata Ko dilansir dari Chosun. Ketika kami memilih pemain asing dalam kombinasi ini, responsnya tidak terlalu baik, tetapi para pemain tampil sangat baik, katanya. Duet Mega Gia langsung unjuk gigi sejak putaran pertama dengan membantu Red Sparks meraih 4 kemenangan dari 6 pertandingan. Mega bahkan terpilih sebagai pemain terbaik pada putaran pertama. Meski kemudian Red Sparks mengalami penurunan performa yang signifikan pada putaran kedua dan tiga, tim asal Dae Jeon ini telah bangkit hingga meraih 5 kemenangan beruntun. Mega dan Gia mendapatkan dukungan di lini serang berkat kembalinya sang kapten, Lee Soyang, dari cedera bahu. Tampil penuh sejak putaran keempat, Lee memberi stabilitas karena tampil baik dalam serangan, pertahanan, hingga aliran bola. Kesuksesan Red Sparks dengan legiun asing bak sebuah anomali. Sebabnya,
Pada musim-musim sebelumnya, Red Sparks yang dulunya bernama Daejeon KGC agak kurang beruntung dalam perekrutan pemain asing. Kini, skuad Red Sparks makin komplit. Selain kuat dalam menyerang dan mumpuni dalam bertahan, mereka solid dengan middle blocker mereka. Jung Ho Young berada di urutan keempat, sedangkan Park Eun Jin di posisi ketujuh dalam blok di Liga Voli Korea. Jung Ho Young dan Park Eun Jin juga semakin kuat berkat pemain veteran, middle blocker, Han Song Yi, ujarnya. Red Sparks kini kokoh di peringkat 3 dengan keunggulan 8 poin atas rival terdekatnya yaitu GS Caltech, namun sang arsitek Red Sparks Ko Hae Jin tidak mau cepat puas karena musim reguler belum berakhir. Red Sparks akan kembali melakoni pertandingan tandang kontra tim pemuncak klasemen, Suwon Hyundai Easy Hillstead, pada Sabtu, 2 Maret 2024.